Nah, hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi. Jadi di video kali ini aku mau beli ikan, tapi kali ini aku mau beli ikan air laut yang aku belum pernah beli sebelumnya, guys. Nah, jadi lokasinya itu ada di Sampang ya, teman-teman yang daerah Sampang, Banyumas, Cilacap bisa mampir ke sini, guys. Oke, langsung aja aku mau masuk ke rumahnya. Ya. Nah, guys, aku udah ada di rumahnya Mas Adi, guys. Nah, ini teman-teman yang pengen kepoin juga ada IG-nya di sini, Langit Aqua Marine ya, dan juga ada WA-nya di sini kalau teman-teman ya kirim-kirim nggak, Mas? Oh, bisa kirim-kirim, guys, nih ada WA-nya sini, bisa dicatat. Nah, kalau teman-teman daerah Cilacap, Banyumas, Purwokerto bisa ke sini nih, ada alamatnya nih ya, Langit Aqua Marine. Oke, langsung aja, karena ini baru buka ya, Mas ya, jadi ikannya segini, guys. Dan aku langsung aja mau review nih ya, dari yang paling atas. Aku ini pertama kali yang review ikan air laut, jadi aku nggak tahu namanya, mungkin aku mau tanya aja nanti. Nah, dari sini ini ada lionfish ya, ini ekornya, siripnya panjang banget, lionfish. Terus di sana ada yang kuning-kuning, kuning-kuning apa ya, Mas ya? Rainbow. Apa? Rainbow. Rainbow, rainbow fish ya. Nah, terus kalau yang ini ikan buntel ya, aku tahu nih ikan buntel. Tuh, yang gendut ini. Terus di sebelah sini yang totol-totol apa, Mas? Brown Kelly. Brown Kelly ini. Brown Kelly. Dan di sana ada Tiger Motorola ya, tadi udah dikasih tahu namanya, guys. Nih, yang kayak gitu. Nah, terus mana ya? Yang ini ya, yang hitam putih, Mas, apa, Mas? Kacamata. Kacamata, ya. Jadi macam-macam banget namanya, dan aku karena baru pertama kali juga lihat akuarium air laut ya, guys. Soalnya jarang banget ya yang ada di Cilacap ya, Mas ya. Jarang banget. Kemungkinan cuma ada di sini, guys. Nah, oke, sekalian kita ke bawah. Di bawah ini ada Nemo-Nemo nih. Pasti teman-teman banyak yang udah tahu juga ikan Nemo. Di film juga ada ya, film Nemo. Nah, terus kalau yang ini Dakotan ya, Mas ya. Ya, aku tahu nih, yang hitam putih, ada totolnya putih, namanya Dakotan, guys. Nah, terus kalau yang biru itu betok ya, betok biru ya, Mas ya, apa-apa? Ya, betok biru. Nah, terus kalau yang mana ya, kalau yang warnanya biru kuning ini, Mas, yang kayak gini apa ya, biru kuning tuh, Angel BK. Angel BK, wah, namanya Angel BK, guys. Nah, terus kalau yang itu, Mas, yang ada jambulnya itu apa ya? Ada jambulnya? Keling tanduk. Keling tanduk. Oh, jadi keling juga ada yang keling tanduk ya. Nah, ini yang keling apa, Mas, yang itu? Yang kayak Nemo ya, keling juga ya? Oh, bukan? Kayak Nemo. Tuh, warnanya kayak Nemo kecil tuh di bawah. Ya, keling. Keling juga ya? Keling merah. Keling merah. Oh. Nah, macam-macam banget sih di sini. Ini ada apa ya, ikan mandarin juga ya, Mas ya, mandarin nih, kecil nih, masih kecil di sini. Nih, jadi cukup lengkap juga jenis-jenis ikan air lautnya di sini, dan stoknya masih lumayan banyak ya karena baru buka ya, Mas ya. Ya, teman-teman keburuan ya, buruan sebelum stoknya habis. Nah, ini didatangkan langsung ya dari petaninya ya, Mas ya, dari nelayan maksud aku. Nah, ada bintang laut juga di sini, nuh. Bintang lautnya warna merah. Tapi kok jarinya 4 ya, Mas ya? Emang kayak gitu ya, bintang laut ya? Oh, jarinya 4, guys. Nah, terus ada di sini ada Nemo-Nemoan juga, terus ada ikan apa ya? Duh. Ikan betok laut juga ya, betok ya yang ini. Yang biru kuning. Iya, betok. Betok juga ya. Terus di sana ada ikan dori. Itu ikan dori nama aslinya apa sih, Mas? Kayak dori. Letter sik ya, tuh. Oh, kebanyakan dipanggilnya dori gitu ya. Nah, kalau Nemo apa ya, Mas ya, nama aslinya ya? Clownfish. Clownfish, oh ya, ikan badut ya, aku juga tahu sebetulnya tapi lupa, guys. Nah, terus ada ikan yang menurut aku unik banget di sebelah sana, yang warnanya itu kayak zebra apa, Mas ya? Layaran. Layaran.
layaran guys. Nah terus yang warna ungu yang ada di karang-karangan ini apa masnya? Ungu lorek-lorek ya? Itu keling. Keling. Nah, ini masnya apal banget ya, kayaknya udah suhunya di akuarium air laut ya. Udah lama ya mas ya? Udah lama guys, makanya 2 tahun ya. Makanya dia apal semua nama-nama ikan di sini. Nah terus di sini ada nemo-nemoan juga, nemo. Terus ada ikan lettersick ya, yang disebut ikan dori itu. Terus ada ikan yang kayak layang-layang ini apa mas? Layangan apa sih? Moris. Ya. Nah. Iya ya, ini ada juga tuh di serial Nemo ya. Ada Moris. Ada 3 ekor di sini guys. Nih, cantik banget sebetulnya. Tapi karena mungkin aku pemula ya, jadi agak susah untuk memeliharanya guys. Dan karena aku juga nggak punya alat skimmer ya buat ngilangin amoniaknya nanti. Nah ini juga cantik banget nih yang warna ungu kuning ya, kan cantik. Dan iya tuh, tinggal satu kayaknya di sini. Iya. Oh lagi susah nih. Oh soalnya warnanya bagus banget ya. Aku juga suka warnanya itu, tapi mungkin karena aku pemula jadi aku nggak beli yang ini. Nah ini ada lagi nih. Ini aku sering lihat di itu di TV ya, ada ikan seperti ini guys, tapi nggak tahu namanya. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada alat skimmer ya, ini alat yang buat ngilangin amoniak ya mas ya, ngilangin amoniak. Dan di sana ada bakau ya, bakau-bakau itu juga fungsinya ngilangin amoniak juga ya, kata masnya tadi alami ya. Tapi lebih efektif mana mas sama skimmer? Mesin ya. Oh ya. Nah, jadi guys di sini aku kepengen beli tapi kata masnya yang untuk pemula ya, yang lionfish ya mas ya, lionfish. Dan nanti aku juga mau sekalian beli airnya guys ya, soalnya katanya kalau ngambil dari laut yang di pinggiran itu ya mas ya, kotor nggak bisa. Ngambil dari pinggiran ya, soalnya kalau ngambil ke tengah-tengah laut nggak bisa ya, nggak ada perahu guys. Mau tanya nih mas, soal perawatan ikan air laut itu susah nggak sih ya? Gampang kok. Gampang? Cuma cukup rutin ganti air aja. Ganti airnya berapa kali sekali ya? Berapa hari sekali? Kalau tank ukuran 5, akuarium yang ukuran 50x50 segini? Itu seminggu sekali diganti satu gayung. Oh, seminggu sekali ini? Diganti satu gayung doang ya, jadi sedikit banget yang diganti ya. Terus ditambahin air laut yang baru. Dan selain air asli dari laut juga ada air yang racikan ya mas ya. Nih saya beri contoh, ini juga dijual ya mas ya. Nah ini juga dijual sama Langit Aquamarin. Ini apa ya, garam ikan apa garam laut sih? Garam laut ya. Blue Treasure. Mungkin Yang repack, yang murah. Oh, repackan. Bukan kemasan gede ya? Kemasan gede mahal. Mahal ya. 19 galon. Kalau itu 700 gram untuk 19 liter. 19 liter. Nah, ini untuk 1 galon ya, berarti udah diukur gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang ini yang tahu air laut pasti udah tahu lah kayak gini ya. Tapi buat yang nggak tahu, ini fungsinya buat pengganti air laut ya, Mas ya? Iya. Dicampur galon doang. Nah. Kalau pakai air sumur nggak bisa tadi guys ya, nggak bisa. Soalnya air sumur mengandung mineral tinggi apa ya. Nah, terus untuk pakannya nih mas, kalau ikan air laut kayak gini, pakannya apa sih? Kalau yang lionfish, trigger, terus dorgeji. Nah yang di atas nih. Ikan buntal itu karnivora. Karnivora berarti pemakan daging ya. Pemakan daging. Nah ini di atas nih. Ikan kecil. Oh ini kasih pakan ikan-ikan kecil ya buat yang atas. Berarti ini termasuk nih. Jadi lionfish, ikan buntel ya, termasuk karnivora. Jadi kita harus sediain itu nanti ya, ikan cere ya buat dikasih makan ke dia. Nah terus kalau yang ini yang bawah, yang seperti Nemo gitu mas? Pelet. Oh ini udah mau pelet ya? Peletnya pelet khusus atau pelet biasa? Pelet biasa bisa nih ada. Kalau mau ngasih mau lihat ya. Oh boleh dikasih makan. Boleh. Nah. Ini aku coba kasih makan.
ikan nemo guys nih. Sedikit doang ya mas ya. Berarti ini pakai pelet lele biasa bisa ya? Bisa. Oh yang kecil. Pelet lele kan besar. Oh. Nah terus pakan selain pelet apa lagi mas? Untuk yang moncong mulutnya moncong itu. Moncong ini yang ini? Nah, yang moncong panjang. Oh iya ya. Jenis tempe itu pakai ini. Ada. Oh ada. Rumput laut kering. Rumput laut kering nih guys. Ini masnya ngejual juga nggak? Nih jual pakannya juga ya. Soalnya jual ikannya juga jual pakannya guys. Nih ada pakan khusus untuk ikan monyong-monyong ya. Seperti ikan apa tadi mas? Moris juga ya Moris ya. Moris juga. Dori juga suka. Oh Dori juga suka. Ini rumput laut kering ya mas ya? Bukanya nggak apa mas? Oh boleh dibuka. Kita buka guys. Kasih lihat. Oh bentuknya kayak makanan itu ya. Apa sih namanya? Yang di Alfamart itu. Iya. Nih. Rumput laut kering. Ini disobek terus cemplungin aja. Oh gitu. Baunya sih ada amis-amisnya gitu. Nah, oke. Okay. Nah, untuk suhunya gimana mas kalau ikan air laut? Kalau suhunya ikan air laut itu maksimal di 34. Berarti harus hangat apa dingin sih ya? Dingin. Dingin termasuk ya? Nggak boleh hangat berarti? Oh, ini ada. Ini ya termometernya nih. Nggak tahu cara pakainya. Jadi ini yang merah. Karena ada garis merah di atas. Oh, garis merah di atas. Oh ya, 30 berarti ya, Mas ya? Iya. 30. Kalau misalkan aku nanti beli ini ya, yang lionfish ini. Terus pakai media pasir atau harus polosan ya? Lionfish bagusnya polosan. Polosan bisa. Nih, lionfish. Nanti rencananya aku mau beli si lionfish ini, guys. Mungkin 3 aja dan yang kecil-kecil ya, soalnya tanknya juga nggak terlalu besar. Nah, guys, langsung aja aku mau ngambil ikannya. 3 guys ya.